bagaimana hukumnya GoPay, Ustadz. Udah, terima kasih. GoPay saya masih memahaminya seperti yang saya pahami dahulu, karena setahu saya belum ada perubahan terbaru tentang produk ini, di mana seseorang deposit uang, ya, kemudian uang tadi bisa dia tarik dalam bentuk uang lagi, berarti namanya pinjaman, bisa juga digunakan untuk berbelanja. Berbeda dengan apa pulsa handphone. Kalau pulsa handphone nggak bisa anda tarik uang, ya, berarti namanya deposit. Ketika dia deposit dan mendapatkan manfaat dalam bentuk potongan harga, ya, berarti terjadi riba. Sama ketika anda deposit uang di bank mendapatkan manfaat dalam bentuk bunga, ini adalah ribanya.